Kejadian misterius memang sering membuat bulu kuduk kita berdiri atau merinding. Tak jarang sebagian dari kita merasa bingung, takut, atau bahkan tidak percaya dengan hal semacam itu. Orang yang bersangkutan dengan kemisteriusan ini pun kadang sering merasa dirugikan. Berbagai peristiwa aneh berbau supranatural berikut ini benar-benar terjadi, bukanlah rekayasa. Lalu bagaimana hal-hal aneh ini bisa terjadi? Hal itu sepertinya akan tetap menjadi misteri tak terungkap. Pemirsa, On The Spot telah merangkum beberapa kejadian misterius yang terekam kamera. Sebuah peristiwa aneh terjadi di sebuah rumah. Menurut Les, sang pemilik rumah, ia telah merasakan hal-hal aneh sering terjadi di rumahnya sekitar selama 3 tahun. Beberapa kamera pengintai sampai ia letakkan di beberapa bagian rumahnya, karena Les sangat merasa terganggu dan juga penasaran. Berdasarkan dari rekaman kamera di dapur, tampak Les keluar dari ruangan tersebut setelah memberikan makan pada kucing hitamnya. Beberapa suara benda-benda pun mulai terdengar. Pada awalnya terdengar bunyi benda terjatuh yang cukup keras dan mengagetkan kucing hitam yang tengah makan. Kemudian pintu lemari pendingin yang terbuka lalu tertutup beberapa kali. Hanya lemari yang terus-menerus terbuka dengan sendirinya. Sapu di dapur pun ikut terjatuh dengan sendirinya. Serta alat pemanggang juga terbuka secara misterius. Kejadian aneh tersebut diketahui hingga saat Les kembali memasuki dapur. Sebuah peristiwa aneh juga pernah terjadi di sebuah minimarket. Tampak seorang pria yang tiba-tiba saja bertingkah aneh. Pria ini tengah mengambil sebuah minuman. Mendadak ia kejang-kejang seperti halnya orang kesurupan. Spontan hal ini membuat seorang pegawai dan pengunjung lainnya lari menghindari sang pria. Pria ini terus-menerus bertingkah aneh dan juga bersuara aneh, seakan-akan ia merasa kepanasan. Seorang pegawai sempat menengok pria itu, namun pegawai minimarket terlalu takut lalu pergi meninggalkannya. Setelah beberapa menit kemudian, pria ini pingsan. Tak lama setelahnya, terlihat beberapa benda seperti tisu beserta benda lainnya terjatuh begitu saja. Peristiwa aneh dan penuh aura mistis berikutnya terjadi di supermarket Whitstable Nutrition Center, Whitstable, Amerika. Seorang pembeli dikejutkan dengan suara kotak yang terjatuh. Saat kotak itu dipungut oleh pembeli tersebut, ia tidak menyadari bahwa ada sebuah kotak teh yang tengah melayang di dekatnya. Kemudian kotak teh itu pun terjatuh. Sang pemilik toko, Michelle Newbold, pun kebingungan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Sebelumnya, peristiwa tak masuk akal tersebut belum pernah terjadi. Sebuah pintu di sebuah gedung di Jepang terbuka dengan sendirinya. Padahal pintu tersebut awalnya ditutup dengan kon jalanan. Kon dijadikan sebagai penanda ditutupnya pintu tersebut. Namun kemudian pintu tersebut tiba-tiba terbuka tanpa ada sosok manusia yang membukanya. Dan kon pun terhampar jatuh kemudian terseret. Seolah ada orang yang menendang kon tersebut. Tak selang berapa lama, pintu itu pun kembali menutup secara misterius, seolah ada yang mengoperasikannya.
pasangan suami istri ini memutuskan untuk merekam beberapa kejadian aneh di ruangan bermain anak mereka, di mana banyak mainan-mainan berserakan di lantai. Pasangan ini sengaja memasang kamera pengintai, lantaran mereka kerap mendengar mainan anaknya bergerak-gerak sendiri. Benar saja. Pada 25 Februari 2009, kamera menangkap sebuah bola yang kerap bergerak ke sana kemari. Bahkan sebagian besar dari mainan anak-anak ini bergerak dengan sendirinya. Seperti mainan otopet, mobil-mobilan, bahkan mainan kuda-kudaan pun bergerak seakan ada yang menungganginya. Sebuah boneka tiba-tiba terlempar. Lalu sebuah kursi kecil pun tiba-tiba bergoyang. Televisi yang terletak di depan kursi menyala dengan sendiri, seolah-olah ada seseorang yang tengah duduk di kursi goyang dan menonton televisi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ada hal misterius yang terjadi di ruangan bawah tempat bermain anak pasangan tersebut. Seorang pemilik toko di Australia, Norm Hurst, mengatakan bahwa ada kejadian aneh di dalam toko miliknya. Norm Hurst membeli tokonya pada Oktober 2011. Namun sebelum Norm Hurst membeli toko tersebut, sang pemilik lama telah memberikan sebuah peringatan padanya. Hal-hal aneh kerap terjadi di toko tersebut, dan hal ini telah lama terjadi. Norm Hurst yang tak mempercayai hal supranatural tetap melanjutkan niatnya itu, hingga suatu saat ia mengalaminya sendiri. Ketika Norm Hurst telah menutup tokonya di malam hari dan meninggalkan toko tersebut, dalam rekaman kamera pengintai, sebuah kotak makanan terlempar secara tiba-tiba. Tak hanya makanan yang terlempar, namun hal yang membuat Norm Hurst bingung adalah kotak makanan itu terlempar jauh dari balik rak di mana kotak itu berada. Berbeda dengan toko milik Norm Hurst, di toko berikut, saat toko tutup dan sudah tak ada orang, namun tampak seperti ada orang di dalamnya. Perhatikanlah, ada sebuah aktivitas aneh yang terjadi. Troli yang bergerak dan berjalan sendiri secara tiba-tiba. Selanjutnya, peristiwa misterius terjadi di kantor Castlefield House, Liverpool Road, California. Anehnya, peristiwa itu terjadi tidak hanya di satu ruangan, tapi hampir di seluruh bagian dari kantor tersebut. Gagang pintu terus bergerak mengawali kemisteriusan yang ada di kantor ini. Kemudian, tampak bayangan hitam yang lewat dengan cepat. Itu saja. Hal-hal yang lebih menghebohkan terjadi di bagian kantor yang lain. Mulai dari kursi di dalam ruangan yang bergerak bebas tanpa ada satu orang di dalamnya. Hidupnya semua monitor dalam waktu sekejap saja. Terbuka dan tertutup sendirinya pintu. Lemari yang terbuka, hingga kertas yang berterbangan. Hal itu membuat semua kemisteriusan yang ada di kantor ini terasa sempurna. Alhasil, kejadian ini berhasil membuat isi kantor menjadi berantakan. Cerita misterius. Lebih dari satu kejadian misterius yang terjadi di bar ini. Diawali dengan terdekatnya bayangan putih yang seolah-olah seperti sosok yang melambaikan tangan ke arah kamera pengintai dan juga terkena angin.
Kejadian misterius berikutnya berhasil membuat pria dan sejumlah karyawan yang hendak mengambil minuman terkejut. Beberapa botol wine terjatuh secara misterius tanpa ada yang mendorong botol tersebut. Anehnya, banyaknya pengunjung ternyata tidak membatasi kejadian misterius tersebut. Terbukti ketika sedang banyak pengunjung di bar, sebuah benda dari meja petugas terlempar ke arah meja pengunjung. Hal ini berhasil membuat sejumlah pengunjung terkejut. Itulah ketujuh kejadian misterius yang terekam kamera versi On The Spot.